Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat AIO Akang Imron Official. Oke guys, kali ini saya akan mereview bagaimana lintasan atau situasi medan perjalanan ketika menuju objek wisata Guci yang terletak di Tegal. Oke guys, jalan ini berada di tengah-tengah ya guys. Ini adalah tanjakan pertama yang lumayan menanjak, akan tetapi tidak begitu tajam. Berarti ini tanjakan satu angkat saja guys. Setelah kita masuk atau dari arah Kota Tegal lewat Kali Batung guys, ini guys. Ya ini rata lagi. Kebetulan kali ini sedang musim kemarau ya guys. Jadi pekarangan atau rumput-rumput dan juga ilalang mengering guys. Ini kemudian turunan. Oke, masih menurun. Jadi untuk sobat AIO semua yang mungkin hendak bepergian atau berwisata ke Guci, objek wisata Guci di Tegal, ada baiknya untuk mengoptimalkan kendaraan Anda ya guys, performa kendaraan Anda supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ya, ini masih menurun dan tidak begitu tajam. Oke, kali ini waktu menunjukkan pukul 8 kurang ya guys, 8 pagi. Lalu lintas cukup lengang. Ya, ini melintasi jembatan guys. Jembatan dua arah diperlakukan dua arah di sini, dan ini juga berkelok dan menanjak. Akan tetapi tanjakan masih tidak begitu curam. Oke, kita menjumpai dua jalur ini. Dibuat dua jalur karena tikungan ini sempit dan tajam, jadi dibuat dua jalur. Karena sebelumnya jalan ini longsor guys, longsor melebar dan akhirnya longsoran itu diuruk, dijadikan satu jalur lagi yang menuju ke arah Guci. Ya, ini menurun guys. Jangan lupa untuk dikondisikan kendaraannya atau pengoperasian giginya di gigi rendah, maksimal gigi 3 guys, ya tidak begitu los mesinnya dan meringankan proses pengereman. Ya, ini turunan tidak begitu tajam, akan tetapi agak panjang. Di depan kita akan melewati jembatan ini guys, jembatan yang dicat seperti pelangi. Jembatan tuh, sungainya seperti itu guys, cukup indah pemandangannya. Nah dari sini, ini yang mungkin agak hati-hati nih guys. Ini tikungan sekaligus menanjak ini guys. Tikungannya tajam.
Dan alhamdulillah ini sedang dilakukan proses pelebaran jalan lagi, guys. Ini tikungan beruntun ini, guys. Tikungan beruntun atau lebih dari satu secara berurutan tikungannya, guys. Ini menanjak ya, guys. Posisi menanjak. Ya, masih menanjak. Tanjakan ini tidak begitu tinggi atau agak landai, akan tetapi terasa panjang. Ya, ini di depan menurut pendapat saya adalah tanjakan sekaligus tikungan yang paling mengerikan ya, guys. Oleh karenanya di situ ada seperti Pak Oga yang sedang mengatur pergantian laju kendaraan supaya tidak begitu kelas ya, guys. Oke, lihat tikungan ini sekaligus menanjak ini, guys. Satu, dan menikung lagi dan menanjak lagi, guys. Curam ini, guys, tikungannya, guys. Tajam sekali, hati-hati, guys. Tuh, ya, masih menanjak lagi. Oke, menanjak terus ini, guys. Menanjak, menikung. Tikungannya pendek banget, guys. Jadi sudah dihatikan tikungannya dan kelak sekali ya. Ya, sudah terlewati, alhamdulillah. Tikungan yang agak ngeri-ngeri sedap untuk dilalui. Dan kali ini sampai di sini dulu videonya. Ketika Anda akan sampai ke Guci, Anda akan melewati Kecamatan Bojong ya, guys. Kecamatan Bojong itu sudah pemukiman padat penduduk dan jalannya sudah normal, guys. Tidak tajam. Dan kemudian sampailah ke objek wisata Guci itu sendiri. Oke, terima kasih video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan sarannya ini untuk kemajuan channel AI. Cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.